Teh lagi ngapain nih Teh? Di kota. Jago masak ya Teh ya? Motongnya kok lincah banget Teh. Potongnya begini Teh. Iya. Sehari kol berapa kilo Teh? 30 kiloan. Orang harga kol berapa Teh? Harga kol 1 kilo 5 ribu. Ini murah banget ya. Kali 5 berapa Teh? 30 kilo. Ya kadang 50 ribu. Ya kadang lebih, kadang kurang lebih segitu. Rata-ratanya ya. Ini udah dicuci kan Teh ya? Iya. Teh. Iya. Setelah dirajang kolnya dapet Teh. Bikin adonan. Adonan. Iya. Telurnya berapa Teh? 2. Telurnya 2. Iya. Telurnya yang gede-gede apa yang kecil Teh? Yang gede sama yang kecil di mie. Oh, di mie. Iya. Itu apa itu Teh? Bumbunya. Bumbunya. Iya. Bumbunya apa Teh? Ini penyedap rasa. Royco gitu ya. Terus ya, jenisnya. Oh, sampai itu Teh ya. Dikasih ini Teh, garam atau sasa? Iya, dicampur. Dicampur ya. Iya. Ini kalau 20 kolnya berapa genggam nih? Paling kurang lebih 2. 2 genggam? Iya. Genggaman apa tuh? 2 lebih sedikit. Ini dikasih ini nggak Teh, air? Enggak dikasih air. Udah gini aja? Udah gini doang. Simpel ya Teh. Bisa jadi berapa ini Teh? Jadi 10. 10 ini? 10 butir. 10 butir? Iya, satu adonan. Apa ini Teh? Ini kol sama telur. Sama apa lagi isinya Teh? Udah. Udah itu doang? Iya. Cuma 2 bahan Teh? Iya, sama penyedap rasa. Udah itu doang. Ini dulu beli sendiri Teh, alatnya Teh? Iya. Beli berapa Teh dulu Teh, alatnya Teh? Sekitar 50 ribuan. 50 ribu? Iya. Oh, murah ya Teh? Banyak beli nih, dijual nih Teh? Ada, banyak. Ini diapain dulu nih Teh? Iya, boleh. Iya. Tadi berapa? 15 ribu. Iya. Boleh. Masih lagi? Iya. Itu kasih minyak kan tadi Teh ya? Iya. Sehari bisa ngabisin berapa kilo telur Teh? Kalau lagi rame Teh? Sehari 30. 30 kilo? Iya, kadang 25 sampai 30. Seporsi berapa Teh? Seporsi 10 ribu. Isi berapa Teh? Isi 10. Itu diapain tuh Teh? Dibalik biar nggak gosong. Oh, kayak samping saya gosong Mbak ini. Ada. Dulu idenya gimana Kak? Begini Kak, begini Kak. Dari amang-amang SD. Amang-amang SD maksudnya? Iya, kan banyak yang jualan kayak gini di pinggir sekolahan. Terus aku ini lagi. Inovasi. Iya. Oh, ada inovasi lagi nih Teh. Jadi kayak takoyaki gini ya Teh. Iya, kalau takoyaki kan pakai itu tepung. Iya, ya Allah. Ini enggak pakai tepung Teh. Enggak pakai tepung kita. Oh, pure telur. Ya. Oh, sama kol aja nih ya Teh. Ini dulu awal mula jualan, ada ngeremen gak sih Teh jualan ini doang Teh? Ada. Ngeremennya gimana Teh? Ya biasa, orang-orang paling gak laku kayak gitu. Terus santai Teh gimana dulu awal mulanya Teh? Ya tetap semangat aja. Yakin aja Teh? Iya. Ini berapa lama Teh masaknya Teh? Paling 3 menit. Lebih 3 menit sampai Teh gosong ya Teh? Iya. Kayak samping saya Teh gosong Teh. Begitu Teh, gosong Teh. Oh, bulat-bulat Teh. Susah Teh bikinnya dulu nggak Teh? Enggak sih. Kenapa dipindah-pindahin itu Teh? Biar panas. Ini dulu awal mula modalnya berapa Teh? Bikin begini Teh? Kalau modalnya sih kurang lebih 5 sama lapak gerobak. 5 apa? 5 jutaan. Udah bisa. Bisa jualan gini ya Teh? Iya. Selama bayar lapak itu ya Teh? Iya. Kalau harian bawa berapa Teh modal Teh? Modal hariannya? Iya. Buat modalnya paling 500 kalau hari biasa. Di weekend banyak lebih banyak Teh? Lebih banyak, 2 kali lipat.
tergantung sih yang dibeli udah habisnya yang banyak apa enggak gitu. Takut teh mau jualan di beginian teh kan kena debu kenapa teh? Enggak apa-apa, yang penting halal. Pemutih wajah kan teh? Apa namanya ke orang itu? Skincare. Skincare teh? Iya. Oh, jadi buat beli skincare juga nih teh? Biar suami makin sayang ya teh. Ini jualan gak ada yang gangguin apa teh? Gak ada. Cowok-cowok gitu teh? Enggak. Ini udah matang ya teh? Iya. Kasih gini berapa teh tadi? Kenapa? Berapa duit? Ini? Iya. 15, oh, yang tadi. Iya. Terus kasih apa nih teh? Pakai mayones, saus, sama kecap. Oh. Jadi bisa sih digabung ya teh. Boleh. Ini dengan siapa yang namanya teh? Aku. Iya. Intan. Yang satunya siapa teh? Nanda. Oh, jualan udah berapa lama nih teh? Udah. Kalau di sini kan baru. Kalau di cabang sana udah mau 3 tahun. Dulu sebelumnya apa teh jualan ini teh? Banyak sih jualan. Ayam geprek pernah, es pernah, banyak. Kau boleh tahu umurnya berapa teh? Aku umurnya 23. Kakaknya? 19. Wih, muda-muda udah usaha sendiri nih. Enggak malu apa kak? Enggak, selagi halal. Dulu apa terakhir SMA, kuliah atau? SMA. SMA. Langsung kerja gitu, langsung dagang ini? Pernah ikut orang. Berapa lama dulu ikut orang teh? Setahun. Awalnya kenapa teh? Karena gak betah. Karena gak betah kerja jadi buka usaha sendiri. Oh gitu. Ya. Masih jomblo teh? Udah punya suami. Oh udah punya suami. Dua-dua udah punya suami nih? Ini belum. Masih jomblo. Dukanya apa nih teh jualan begini teh? Dukanya ya pasti ya. Kalau hari biasa sih hujan kayak gitu. Hujan pasti sepi. Kalau sukanya suka terus sih. Orangnya ditinggal dia bener. Kalau sehari bisa laku berapa porsi teh? Kalau sehari kan di sini baru. Jadi kalau paling sepi 300. Paling rame malam minggu nyampe 2,5-3 juta. Gini-gini doang teh? Iya. Kak pakai apa? Saus mayones. Kenapa nih teh dinamain telur congkel gitu? Karena dicongkel. Dicongkel? Pakai kecap nggak? Nggak usah. Ya terus semangat. Terus berpikir positif aja sih. Kalau misalkan kita yakin pasti ada jalan aja.